Sang pelaku menghampiri motor yang terparkir tersebut untuk menggasaknya. Namun, sungguh di luar dugaan. Pelaku belum beraksi, sudah kepergok dan diteriakin maling oleh pemilik motor. Kalau yang ini sih, tentu saja mau mencuri helm mahal yang berada di balik pagar. Beruntung, ada ibu-ibu yang memergokin pelaku dan membuat pelaku tersebut kabur meninggalkan lokasi. Apalagi yang ini, gak usah ditanya lagi. Terlihat dari kamera CCTV, sang pelaku jarang mandi. Mari kita simak saja, pelaku jarang mandi tersebut beraksi. Beruntung, pemilik rumah keluar untuk melihat keadaan. Namun sayang, sang pelaku sudah tahu dan meninggalkan lokasi. Pada siang hari, dua pelaku langsung saja beraksi di sebuah motor. Baru saja mulai beraksi, langsung ketahuan dan lari secepat mungkin. Pada siang hari, dua pelaku langsung saja beraksi di sebuah gang sempit. Baru saja mulai beraksi, langsung diteriakin maling dari dalam rumah. Pelaku mendengar itu, tentu saja lari meninggalkan lokasi. Inilah dua maling yang beraksi di sebuah rumah kosong, yang ditinggal pemiliknya keluar sebentar. Aksi pelaku tersebut diabadikan oleh tetangga korban di balik jendela. Karena tidak mendapatkan apa-apa di rumah itu, kedua pelaku tersebut meninggalkan lokasi. Secara bersamaan, pemilik rumah pun datang dan menghadang pelarian pelaku. Sang pelaku tetap santai dan tidak panik sedikit pun. Karena mendengar suara teriakan tetangga korban, barulah para pelaku itu panik dan melarikan diri.
Inilah penjaga portal perumahan, bagian malam hari. Penjaga portal ini patut diajumin jempol, karena aksi heroiknya mampu mengagalkan perampok bersajam yang hendak mau merampok. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga tayangan ini memberikan kita kewaspadaan yang lebih tinggi. Terima kasih.